Halo Mbak, selamat siang. Mbak ini saya dipanggil siang-siang gini. Iya, Mas Diki. Kabarnya baik ya? Iya, sehat gimana? Oke, jadi gini Mas, saya udah dapat keputusan dari Pak Broto nih. Kalau misalnya Mas Diki itu nggak bisa dilanjutin lagi kontraknya ya. Jadi minggu depan terakhir masuk ya Mas ya? Maksudnya saya di-cut? Gila, ini saya speechless kok tiba-tiba gini ya Mbak ya? Terus kompensasi saya gimana dong? Wah, kalau untuk itu, di sini kita nggak ada uang kompensasi nih, Mas. Wah, gila. Kalau yang saya baca di peraturan pemerintah, kalau PKWT habis kontrak tuh berhak mendapatkan uang kompensasi loh. Dan saya tuh kalau HRD bacot di situ tuh sering banget di-stack sama mereka. Kok bisa-bisanya sih di sini nggak dapet ya? Wah, gini, Mas. Kita di sini nggak ikutin aturan itu. Tapi ada aturan perusahaan, jadi kita pakai aturan perusahaan, Mas. Nggak bisa gitu ya namanya kompensasi. Itu tuh mengikat ke seluruh masyarakat. Saya ini masyarakat. Kok bisa-bisanya sih perusahaan nggak ikutin? Emang dasar ya nasib jadi HRD. Udah nyampein pesan dari perusahaan, masih kena semprot juga sama karyawan.